2013. Okey, itu dia pencegahan rasuah. Kini ingin kongsikan kepada anda satu bingkisan yang agak istimewa apabila Spooky Toon, iaitu pameran lukisan hantu yang berlangsung di Kelly's Castle, Batu Gajah Perak. Saksikan. Komik adalah antara medium hiburan bagi sesetengah golongan muda dan pertengahan usia. Bagi mereka, selain jalan cerita, kekuatan watak menerusi animasi yang dihasilkan memberi kepuasan sama seperti menonton wayang atau televisyen. Bertempat di Kelly's Castle Batu Gajah Perak, baru-baru ini telah diadakan pameran dalam usaha mencungkil bakat pelukis komik tempatan. Kelly's Castle dia ada sinonim dengan entiti ataupun spooky yang ada di dalam istana tersebut. Jadi kita mengambilkan konsep yang sama, iaitu spooky itu pertama kali kita anjurkan, pertama kali kita buat bekerjasama dengan Pekan Kartun, Pekomik dan juga Persatuan Pelukis Komik. Jadi kita anjurkan dan kita jalankan di Kelly's Castle. Untuk pameran kali ini, pihak penganjur telah menerima lebih 300 lakaran komik berunsur seram yang dihasilkan pelukis tempatan. Dari jumlah itu, 150 telah dipilih untuk dipamerkan kepada pengunjung yang datang ke Kelly's Castle. Sebuah panel juri khas telah dibentuk bagi mencari pemenang lakaran komik ini. Yang pasti, pameran dua hari ini telah menarik ramai pengunjung untuk menyaksikannya. Malah, ada yang datang dengan mengenakan pakaian watak daripada komik kegemaran masing-masing. Lebih menarik lagi, busana watak kegemaran yang digaya mereka ini dibuat sendiri. Saya dengar Kelly's Castle ada buat event bertemakan seram. So saya cosplay pada hari ini nak mengenakan tema tersebutlah. Memandangkan Kelly's Castle ni terkenal dengan cerita-cerita mistik dia lah. So bagi pendapat saya, ini peluang saya lah untuk bercosplay sebagai tema seram beginilah. Selain menyaksikan lakaran komik yang dihasilkan, pengunjung juga berpeluang melukis watak hantu yang ditakuti mereka. Hasil lukisan mereka turut dipamerkan untuk tatapan pengunjung. Antara watak yang dilukis adalah hantu yang terkenal di Kelly's Castle bernama Gopal. Gopal adalah petugas di bilik Dobby yang dikatakan rohnya pernah ditemui pengunjung meraya-raya di beberapa bahagian rumah agam ini. Setiap lukisan perlu dilengkapkan dengan nombor telefon bimbit yang boleh dihubungi penganjur sekiranya lakaran mereka memenangi hadiah. Pilihan tu berdasarkan kita punya tema lah. So tema kita ialah seram. So dia kena melukis hantu yang seram dan juga berkaitan dengan seboleh-bolehnya berkaitan tentang Kelly's Castle lah. Bagi memeriahkan pameran ini, pelbagai acara turut diadakan. Ia termasuk perlombaan kereta permainan dari jenama Hot Wheels. Bagaimanapun, model kereta yang ingin menyertai pertandingan ini perlulah dari jenis yang menyeramkan. Pengunjung juga berpeluang mencuba pelbagai jenis board games yang dibuat khusus bertemakan Kelly's Castle. Dengan adanya aktiviti seperti ini, bukan sahaja dapat memberi suasana di kawasan tumpuan pelancong, malah ia juga memberi peluang kepada pengunjung untuk menikmati pelbagai aktiviti.